Nah, Cing. Assalamualaikum. Cing, main yuk. Nah, Cing. Nah, Cing, lu mau kemana? Ini kan jadwal kita main badminton. Anu, Pri. Itu, tapi... Lu mau pergi ya? Mau pergi sama siapa lu? Lu kan temen gua, Cing. Enggak, Pri, enggak. Tapi... Aduh. Cing, jadi kan kita pergi? Iya, jadi. Nah, Cing. Kok lu gitu sih? Lu mengkhianati gua. Mengkhianati apa sih? Si Payung udah datang nih. Udah lu main sama raket sama siapa, kek? Cari teman lagi. Gua gak terima sama lu. Gua merasa dikhianatin sebagai teman. Gua kecewa. Gak tau, udah yuk lah. Kok ini gitu sih? Kenapa lu beri lo? Gua lagi kesel bang sama si Nacing. Ini nah. Harusnya jadwal gua main badminton sama dia. Terus? Tapi dia malah pergi sama si Paing. Brengsek bener. Emang mereka mau pada kemana sih? Gak tahu bang. Gua kesel bang sama dia, biarin. Ini cikinya nih gua habisin. Gua gak kasih makanan dia bang. Alah iya itu. Widih! Udah still-still bener lo. Kayak juragan ini, pete. Mau pergi mana, Mang? Oh, Bang, gua sama si Nacing mau nemuin abon sapi. Buset, ronyok dong. Iya, Bang. Cewek. Bang Marco, lu mau ciki enggak? Enggak lah, Pri lah. Gua pengen makan yang adem-adem. Itu mah kering. Bang, ini Bang. Kata si Paing nih, ceweknya mantep, Bang. Iya. Semok. Buset, LPG dong. Apa tuh? Lemfog. Yes. Cing, lu mau ciki nggak? Nggak mau ciki. Bang nih bang ya, udah gitu nih ya. Gue pengen kesono kan nih, mau nemuin tuh cewek udah gue enten-enten. Ternyata si Pai ngajakin gue kesono. Berarti kan pucuk dicinta ulam pun tiba, ya nggak? Buset, canggung gue. Cing nih ciki, Cing. Nggak, gue nggak mau, Pri. Gue gak sabar banget nih mau ketemu tuh cewek. Yoi, Cing! Eh, Nacing! Biarin nih, cikinya gue abisin lo. Orang gue kagak mau juga. Lagi siapa sih yang mau ciki? Cing, kok lu begitu sih sama gue? Emang apa sih? Orang cuma ciki doang juga. Cemong, lu mau ikut gak? Oh, gak. Gue gak mau ikut. Yaudah, Bang Marco ikut yuk. Gak, Cing. Gue gak ikut. Gak lah. Emang apa, Bang? Sama orang gue lagi radang. Oh, yaudah Ing, kalau gitu kita aja yuk pergi yuk. Oke, Cing. Nacing, lu kok Marco diajak, gue gak diajak. Tega lu sama gue lu. Gimana? Lapet, tadi gue udah gue ajakin, lu bilang kagak mau. Nah, jelas bener, ambegan. Ayo Ing, nih. Iya lah, gue tinggal lah, gue mau berak. Biarin, gue ikutin lo berdua. Gue lewat jalan pintas. Mana ya? Jabri, awas! Gimana sih lu? Yang bener dong, Bri. Lu gak apa-apa, Bri? Lu gak apa-apa? Aduh, Bang. Sakit kaki gua, Bang. Sakit lu? Yaudah, cuman tuh, naik. Kok gua yang bawa sih, Bang? Ini hukuman buat lu. Lagian orang naik motor. Berdiri sembarangan lu. Aduh, rusak gak ya? Gimana bawa lo? Aduh.
Bisa lo naik lo. Naik balik ke sini. Halo. Gini tuh, Pri, jalan yang benar. Dah. Urban, Urban. Aduh. Dia pengen sakit. Aduh, sakit, Bang. Kaki gua yang sakit, Bang. Ngetes gua, sakit apa kagak? Udah, Bang, dikit doang, enggak apa-apa. Mau gua urut kagak nih? Enggak usah. Lagian sih lu belum. Tuh, ngomong-ngomong tuh motor gua kayaknya enggak ada yang kagak beres tuh, habis nabrak lu. Gantiin tuh, kayaknya rem lari ke busi, jadinya kurang pakem. Itu kayaknya tuh butuh perawatan itu. Udah sini gantiin kocap lah. Gue jadi motor rugi. Lah, yang begitu judulnya. Dimana-mana, Pri, kalau yang nabrak, itu si korban yang bayar. Paham kau lu? Paham kagak? Iya, Bang. Mau cabut dulu, Pri? Iya. Biasa nih. Aduh, sakit nggak lagi. Jadi lah tuh, Cing, ketemu ceweknya besok lah. Lu gimana sih? Gua mau udah dandan rapi-rapi nih, udah nyetil gini. Mama, Cing juga udah rapi nih, Cing. Kan kalau kayak gini gagal kita. Udah besok lah kita paranin lagi lah. Cewek lagi, jelas-jelas tuh cewek. Omar kok tuh? Lu mau berjari ketemu ceweknya? Besok, Bang, ketemuannya. Tau begitu mah lu nih ngepel musola. No, langgar yang ono, no, deket sama si Beng. Lu mendingan tengok si Japri, no. Sakit dia. Dia sakit, Bang? Iya, bukan sakit kenapa-napa, bukan sakit bawaan, bukan. Nah, terus? Tadi kita ketabrak motor gua, lagian belum bener. Cilingak-cilinguk di tengah-tengah jalan. Bang, terus keadaan gimana, Bang? Ya, kata dia sih sakit, kejelika apa-apa gitu. Ayo, kita jenguk yuk. Udah sana jenguk. Solidaritas sama teman. Ada aja tuh anak. Sakit banget ini. Pri. Katanya lu ketabrak sama Bang Marco ya? Woi, Pri, kaki lu kudu diurut. Iya, Ing. Sakit banget kaki gua. Yaudah yuk, bawa ke tukang urut yuk. Enggak usah. Emang lu peduli sama gua, Cing? Kan enggak kan? Tapi kan kaki lu lagi sakit itu. Cing, kaki gua emang sakit. Tapi hati gua lebih sakit karena lu, Cing. Sensitif lu, jadi cowok. Lebay lu, cemong. Gak usah sensitif banget, Cing, si Japri. Kau gak jadi lebay begitu ya? Salah. Aduh! Cing, si Japri jatuh lagi, Cing. Pri! Lu bisa bangun sendiri kan? Emang gak ada empatinya lu, Cing? Iya, ampun, lapet. Orang kita nanya juga ya? Iya. Pada tega. Pri. Kata lu gak apa-apa. Mewek lagi belau, gedik lu. Bang, ini bukan masalah ketabrak, Bang. Masalah apa? Si Nacing, no. Bikin kesel gua mulu. Si Nacing lagi baik. Pri, lu kan sama si Nacing CS kental, Pri. CS kental. CS kentut. Usat dah. CS begitu. Begitu gimana? Maksud lu begitu gimana? Bang, bayangin, Bang. Gua jatuh, Bang. Boro-boro ditolongin dia, Bang. Dicuekin. Nacing ya? Bang, gua minta tolong, Bang. Kalau dia masih gua anggap temen gitu, masih nganggap gua temen, suruh baik sama gua, perhatian, jangan cuek. Lagian, Bang, emang dia susah, siapa yang nolongin, Bang? Gua. Nyuruh gua lagi lu. Loncong lu. Pri, gua bantuin lu. Gua bakal bilangin si Nacing, gua berbuat baik sama lu. Jam gitu semena-mena sama temen mah, ya enggak? Minta tolong ya, Bang. Iya, tenang aja, Pri. Lu tuh didimin di sini ya. Iya. Atau gua datang sama dia. Iya. Eh,
Ceng, ya lo. Iya bang. Lu udah minta maaf sama si Japri lo? Minta maaf? Emang saya salah apa bang? Lah, gara-gara lu no, si Japri jadi melo, gampang nangis, dikit-dikit nangis. Gimana sih lo? Bang, si Japri emang lebay orangnya. Lebay, lebay. Emang elunya. Nih, lagian lu. Lu kan janjian sama si Japri mau main raket. Lu malah pergi masih pengen nyari apem lu. Ah, emang begitu dia mah orangnya. Lah, terus juga waktu dia jatuh sama lu gak tolongin. Cing, inget Cing. Kata si Japri, waktu lu lagi susah, Japri nolongin. Iya juga sih. Iyalah. Yaudah ntar saya minta maaf sama dia. Begitu dong. Saya juga mau ngasih surprise tuh sama dia. Hah? Keren lo. Iya bang, tungguin ya. Yaudah sana. Ya. Ya. Pri. Sini aja nih. Dia mau minta maaf sama lu. Ya Pri, gua minta maaf Pri. Apa yang udah gua lakuin ke lu. Pri. Please Pri, maafin gua Pri. Ya udah gua maafin Cing. Tapi jangan diulangin ya. Iya, iya. Nih, sebagai tanda minta maaf gua mau ngasih surprise buat lu nih. Beneran, Cing? Iya. Udah lu pake deh di dalam. Siapa tahu itu berguna buat lu. Keren nih, Cing. Gua jadi malu ini. BTW itu yang lu kasih hadiah ke si Japri apaan emang? Pakaian, Bang. Oh. Ini cocok dah buat dia. Iya, emang. Iya bang. Bang, Cing, lu nungguin apaan sih di sini? Nungguin si Japri. Ya. Nungguin si Japri emang ngapain di dalam? Dia gua kasih hadiah, Cing. Sebagai tanda maaf gua buat dia. Baik banget lu, Cing. Mantap deh, mah. Pokoknya sesuai dah sama dia dah hadiahnya. Apaan, Cing, hadiahnya, Cing? Ya ntar aja lu lihat. Japri! Lihat dong hadiahnya. Pri. Jadi penasaran, Cing. Iya. Tungguin aja. Mama, cocok kan bang? Sesuai dengan karakter dia. Karena bisa si Jami sensitif bener kayak cewek. Makanya udah gua kasih dasar aja mau kerumungan. Makanya Pri, jadi cowok yang tegar. Jangan baperan. Sensitif banget lo. Makan pleno, ayo bang. Mulut lu bau belerang kalau nangis. Berat tega lu semua.